Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni kita tak buat unboxing coki-coki Bobo Boy. So tapi hari ni kita nak unpack item yang ada kat depan kita ni. So ni adalah Yu-Gi-Oh card. So disebabkan aku ni adalah peminat cerita Yu-Gi-Oh, iaitu trading card game Yu-Gi-Oh lah. So aku ada beli satu booster box untuk Yu-Gi-Oh Duelist of Pyrosin. So yang ni sebenarnya ni item dah lama. Sebabnya kat tempat aku ada buat sale lah untuk kat Yu-Gi-Oh ni. So aku belilah dengan satu box ni, harga je RM30. So kalau beli harga asalnya mahal, RM110. So disebabkan ada buat sale, so aku belilah satu box RM30. So kita tengok kad apa yang kita akan dapat. So korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya tak ketinggalan update-update ataupun unboxing terbaru daripada aku. So aku nak ucapkan terima kasih buat korang yang dah subscribe aku punya channel, dan doakan supaya channel aku lebih berkembang untuk masa akan datang lah, supaya aku boleh dapat 100,000 subscriber. Okay, so jom video kali ni kita nak unpack Yu-Gi-Oh card Duelist of Pyrosin. So buat maklumat korang, ni adalah yang versi Japanese. Dan kat dalam ni ada 15 booster pack saja. So kat kotak tepi je, sisi tepi je macam ni, dan je belakangnya je made in Korea. Nah, ni ada barcode dia. Tepi je macam ni. So kotak je cantik lah. Ada duelist ni namanya Leo kan. So ni ada je punya monster S card dia. So atas dia tak ada apa. So jom kita unpack booster box Duelist of Pyrosin. Kita tengok kad apa yang kita dapat. Okay, so kita buka dululah dia punya apa ni, foil ataupun dia punya plastik. Okay, so kita keluarkan dia punya, kita dah buka dah dia punya apa ni, cover plastik dia. So ni kad dia, dia punya booster box dia. Cantik. So jom kita keluarkan. So macam mana nak keluar? So kita keluarkan je lah. So dalam ni ada 15 booster pack, dan dia tak ada dapat bonus pack, tak ada. Dia tak ada bonus pack. So ni lah total 15 pack. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Angam ada 15 pack. So jom kita unboxing Duelist of Pyrosin 15 pack. Kita tengok kad apa yang kita dapat untuk unboxing kita kali ni. Okay, so ni kad dia. So jom kita buka pack yang pertama. Okay, so aku ada kena ambil gunting. Okay, so ni ada gunting. Aku guna gunting besi je. So jom kita unpack. So untuk hit dia tak mahal lah untuk Duelist of Pyrosin ni. Dia punya main hit pun harga dia dalam pool tak sampai 100. Alamak, nak kena gunting lagi lah guys. Okay, so jom kita tengok kad pertama apa yang keluar. Okay, so ni normal kad, sebabnya kad ni bahasa Japanese, so aku pun tak tahu lah nak sebut nama apa. Okay, so ni normal kad dia. So next kita dapat kad ni. Ni apa nama kad dia ni, aku tak ingat. Tapi je macam pemilik je macam Ishizu Istar, kalau korang ingat lah. So next kita dapat ni. Ni Amazon ni, macam kad untuk My Valentine punya kad. Dan next, kita dapat baru buka pack pertama kita dapat super rare. Ni apa nama kad? Keldeo tu Pokemon. So ni Keldeo apa tak nama je, aku tak ingat. So ni dia punya rare kad. Kita tengok nama dia dekat atas ni, bling-bling tapi dia tak ada foil. So pack pertama kita dapat SR Keldeo. Dia foil dia cantik. Dan ni dia punya kod dia DP27 JP021. Okay, so satu SR keluar. So yang normal card ni aku letak tepi ya. So ni rare card. Yang ini tepi ni normal card. Dan booster pack ni kita ketepikan lah. Okay, so kita letak tepi. So jom kita buka booster pack yang kedua. Okay, so booster pack yang kedua kita tengok kad apa yang keluar. Adakah ada kad secret rare? Okay, so jom pack kedua ataupun prismatic secret rare keluar kan.
So kat pertama kita dapat mikroponik apa benda lah, nama kat dia aku tak ingat lah. Haa ni power apa ni, power tail dragon ni. Oh foliage dia punya artwork je lawa. So ni ace card dia kan. So next apa ni, kucing ni Amazon apa tau nama dia. The next magic card power tool. So dia ada dua senjata dan kalau seterusnya speed attack 1500, defense 1800. Kita dapat, dan ni aku tak tahu nama dia apa. So ni card rare biasa. Okay, so card rare kita letak sini. Card normal card kita letak sini. Okay, so jom kita buka pack ketiga. So berbaki lagi 12 paket. Okay nice. So jom pack ketiga. Okay so ni apa ni, mikroponik lagi. Ah kita dapat apa ni, live stream dragon. Nah ni pun antara kad yang aku suka lah. Tapi kalau je foil, dapat yang foil dia lagi cantik. So next Amazon apa ni, Amazon tiger apa benda ni nama ni. So magic card. Dan kad terakhir kita tengok adakah ada sesuatu. So kita dapat magic apa, magic card rare biasa je. Okay, so ni kat sini. Kat rare kita letak sini. So kat normal kita letak sini lah. Banyak sikit. So next pack yang keempat. Okay, so jom kita buka pack yang keempat. Untuk Duelist of Pyrocene. Untuk bagilah something yang ada value sikit kan. So jom paket keempat. So kita letak ini Amazon. Apa ni Amazon, apa ni kad Fusion Monster. Next magic card. Dan kad terakhir, adakah ada foil? Tak ada foil, kita dapat rare biasa saja. So ni apa namanya aku tak tahu. Next pack yang ke berapa? Ke 5. Okay, so kita dah buka suku lah. Suku kad. Eh suku booster box ni. So jom kita buka pack yang ke 5. Semoga ada something yang berharga. Okay so ni mikroponik kat mesin Amazon. Ni Amazon ni lawa artwork dia. Cantik. Dan seterusnya ni aku tak tahu magic card. Dan next, adakah ada foil? So tak ada foil, rare biasa saja. Okay, so next paket yang ke-6. Okay, so jom pack yang seterusnya kita tengok apa yang keluar. Pack ke-6. Okay, rare biasa. Oh, ni tak rare biasa. Oh, ni tadi kita dah dapat. Ni apa nama jenis, trap card. Dan card terakhir, rare biasa. So jom kita buka paket yang ke-7. Okay so ni dia paket ke-7. Okay so dia, kita dah buka separuh booster box paket yang ke-7. Okay so ni dia rare apa, power dragon apa ni. Oh, ni tadi dah dapat dah Amazon tiger ni. So, next oh, ni nampak ni live apa, power tool dragon. Cantik. Dan pack terakhir kat apa ni, kat pendulum summon. Oh ni aku tak tahu nama dia apa. Ini kalau bahasa Inggeris aku boleh baca, tapi ni bahasa Jepun kan. So kita orang Melayu mana tahu bahasa Jepun. Okay so next paket ke-8. Kita dah buka separuh box. So next kita tengok apa yang keluar untuk pack yang ke-8. Kakak ni baru keluar satu SR lah daripada satu booster box ni. So ni Life Team Dragon, Amazon Tiger, magic card apa ni aku tak tahu. Dan seterusnya pendulum card, rare biasa. Oh memang betul-betul keras ni. Susah betul nak dapat. SR pun baru dapat satu. So berbaki lagi berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 7 lagi. So kita dah buka separuh. So jom next. Okay. So mikroponik Amazon. Ni Amazon Tiger comel ni. Ni magic card. Dan seterusnya kita tengok trap card.
Oh ni ada Obelisk the Stormentor punya artwork. Cantik. Tu rare biasa. Oh betul-betul keras lah Yu-Gi-Oh ni. Satu box ni cuma baru bagi kita satu SR saja, iaitu Keldo ni. So next paket yang ke-6 terakhir. Okey, so jom kita tengok adakah ada sesuatu. Okey guys, so ni tadi kita dah dapat banyak tau kat ni. So Amazon. Oh ni cantik ni kat dia. So next Magic card, dan kita tengok adakah ada satu Tribe card. Oh ni pun ada Obelisk the Tormentor punya monster. Kita dapat rare card. Oh betul-betul susah lah Yu-Gi-Oh nak score ni. Ada berbaki lagi 5 pack saja lagi. So jom kita buka paket yang ke-11. Adakah ada sesuatu ataupun kita cuma dapat satu saja SR. So next. So ini normal card. Ini normal card lagi. Oh ni tadi kita dah dapat banyak. Dan ni pun kita dah dapat banyak dah magic card. Dan yang terakhir kita tengok adakah ada foil. Tak ada guys. Oh betul-betul keras ni. Ni yang buat aku rasa kecewa ni untuk unpack Yu-Gi-Oh. Mentang-mentang lah dia jual murah, dia tak bagi kita langsung hit. So next paket yang ke 13. Paket ke 4 terakhir. So ni je. So ni Power to Dragon, Kucing, Magic Card. Dan yang terakhir kita tengok adakah ada foil. Ada satu. Setelah tak ada hit langsung ataupun kumpau, kita ada satu Secret Rare. So Secret Rare kita adalah kat apa ni, DP27 JP024. Ni Secret Rare satu. Kalau tengok artwork je bling bling kan, cantik eh. So aku suka Yu-Gi-Oh sebab dia punya artwork je lawa tau. So bling bling ni memang cantik. Dia punya macam rainbow lah, cantik. So kita dah score 1 SR, 1 Secret Rare daripada 12 booster pack, cuma 2 je. So next paket yang ke 3 terakhir, paket yang ke 13. Kita tengok apa yang kita keluar daripada pack ni. So normal card, Lifestream Dragon, Amazon Tiger, Magic card box, dan seterusnya kita dapat ni ada foil lah. Ni aku rasa ni mungkin ultra rare. Attack 29, defend 2800. So kita dapat card. Oh cantik lah card ni, card Tiger apa ni, card Fusion. Ni aku rasa ni untuk card Fusion Amazon Tiger tadi tu kot. Okay, so dah score 3. Oh memang keras betul lah, dia baru bagi 3 hit. Ultra Rare 1, SR 1, Secret Rare 1. So next paket yang ke 14 ataupun paket yang kedua terakhir. So kita dah sampai ke final lah, kita dah sampai ke penghujung unpack. So kita dapat ni normal card Amazon. Ni Tiger tadi tu yang macam yang ni. Yang tadi kita dapatkan tu macam pertukaran juga. So next. Dan seterusnya adakah ada foil. Kita dapat card apa ni, cantik lah card dia. Kita dapat ultra rare 1. Dah hujung-hujung baru je bagi kita hit eh. Dan kita nak buka last pack, adakah ada magic ataupun cuma ini saja score yang kita dapat eh. So jom kita buka paket yang ke-15 ataupun paket yang terakhir untuk Duelist of Pyrazine. Okay let's go. So magic card, normal card. Ni tadi cantik je punya artwork dia. Polymerization, ni antara card nostalgia tau. Kita bagi satu lagi SR. SR magic card. Dan yang terakhir kita bagi rare magic card juga. Okay, so rare kita letak sini. Okay, so inilah dia hasil ya. Hasil yang kita dapat untuk unpack Duelist of Pyrazine. Kita dapat satu magic super rare, satu ultra rare, synchron summon, dan next fusion monster ultra rare, dan yang terakhir kita dapat secret rare yang ini lah. Okey, so hanya 4, lagi satu lupa, kat Keldo ni.
So inilah hasil yang kita dapat untuk unboxing kali ni. So korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, kerana next video kita akan unpack Storm, Cyber Storm Access, dan next kita akan buka Legacy of Duelist yang ada dekat depan ni lah. So korang jangan lupa untuk subscribe aku punya channel supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. So jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih kerana setia dengan MFS Hobby Channel, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Okay, itu saja daripada kami. Okay, bye bye.